Terima kasih kepada semua adik-adik
saudara mana, mana yang mana yang boleh berbagi sampai petang. Dan sama berbahagia pada anak buah saya dan juga rumah tangga iaitu Azrin dengan suaminya bernama Wan Muhammad. Saya harap mereka ini sentiasa senyum selalu. Kalau nak berak pun senyum. Kalau nak makan biar masam. Tapi budu mesti makan sama-sama. Tempoyak, dia tak makan tempoyak orang Kelantan. Tapi kalau boleh lah, kalau pergi rumah mak mentua kena bayar Kelantan lah. Hadirnya Mat, Abu Wan, Mat kena balik ke rumah mak mentua. Dia mesti mau dengar cerita je, dengar mak cerita. Dengar cerita je. Bawa dia ke, tak ada gaduh. Itu sajalah yang saya dapat pesan kepada anak-anak saya berdua. Sekian. Terima kasih. Habis tak ada suara dah.